Hai para makhluk hidup semua, berbicara tentang sebuah tempat atau wilayah bernama desa, kampung, ataupun dusun, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh banyak penduduk. Tapi lain halnya dengan kampung yang akan kita bahas kali ini. Di kampung ini, jumlah penduduknya bahkan hanya 8. Mau tahu tempatnya? Ini dia. Kampung Kertoembo di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu kampung terpencil di wilayah setempat. Lokasinya tersembunyi di balik Gunung Wilis. Dari pabrik kopi Kandangan, lokasi Kampung Kertoembo berjarak sekitar 3 km. Kampung tersebut berada di tengah hutan, di bawah tebing-tebing curam. Di sekelilingnya, mengalir air terjun kecil yang indah. Meskipun terpencil, nama kampung ini cukup tersohor di kalangan para petualang. Jalan yang harus dilalui pengunjung terbilang cukup mudah. Kendati masih berupa tanah dan berkelok-kelok, jalan menuju kampung cukup luas. Bahkan, bisa dilalui dua mobil yang berpapasan. Di sepanjang jalan menuju kampung Kertoembo, terdapat pipa yang berfungsi mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk. Para pengunjung diimbau berhati-hati agar tidak tersesat. Pasalnya, jalanan sepi. Selain itu, pengunjung diimbau tidak datang saat musim hujan lantaran kondisi jalan licin dan sulit ditempuh akibat hujan. Sebelum memasuki areal kampung, pengunjung akan disambut dengan jembatan kayu sederhana. Selain itu, ada pula spanduk selamat datang. Menariknya, di kampung Kertoembo hanya ada 5 rumah. Jumlah penduduknya pun terbilang sangat sedikit, yakni 8 orang. Kertoembo menjadi kampung dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Meski demikian, kampung ini menawarkan destinasi wisata alam yang sangat mempesona. Tak jauh dari rumah penduduk, ada aliran sungai yang masih asri. Kampung Kertoembo sudah ada sejak zaman Belanda. Dulu, kampung ini merupakan tempat tinggal karyawan yang bekerja di pabrik kopi Kandangan. Pabrik yang produk kopinya menjadi salah satu terbaik di Indonesia.